Lalu hidup semuanya lalu balik lagi di channel FBB, channel gak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ada di video kali ini. Gua gacha event atau gacha gipseknya Galwin. Teman-teman semua tentunya di game One Punch Man di Strongest-nya lagi teman-teman semuanya. Ini belum akun Duta Dev ya. Akun Duta Dev belum gua gacain, tapi ini salah satu akun viewer Happy Gaming yang gua mulai kaget, tapi gua ucapin thank you banget dulu buat yang punya akun. Lu baca nickname-nya deh. Gua mikir ini kayaknya pemain jadul, tapi ini akun di server 420 teman-teman. Di server 420 tapi nickname-nya enggak asing buat gua ya. Yeah. Di sini gua akan gacain event atau gipsek Galwin-nya. Kita cek dulu isi tasnya. Wow. Enggak ada ini enggak gua buka, ini enggak gua buka. Lu lihat kostum metal bat, cow. Ini sultan anjing. Oke, 70 tiket Black Shuriken ini udah cukup banget. Top up berapa sih? Kalian nanti gua review tipis-tipis akun ini ya. Coba gua tes dulu. Top up berapa dia? Lumayan lah, 1400 dana itu sekitar, wah ini coy dikali 2 coy. Ini dikali 2 aja nih, yang ini dikali 2. Wah gila, gokil. Gokil parah sih rankingnya. Hah? Gue makin percaya deh. Kayaknya dia pemain jadul deh. Terus main di server baru loh. Iya sih. Kise tuh gue pernah denger dia top global di server lama. Kise. Ih sumpah gak bohong. Ini kayaknya orang jadul cok. Tuh top global juga di ranking ranking karakternya cuy ya. Wah gila sih, gua nggak akan review full akun ini coy, karena niat gua untuk gacain Galwin coy. Tuh, wah ngeri ini akun coy, ngeri ini. Ketik di kolom komentar, gua review full nggak buat di next video deh, karena di video kali ini gua pengen bahas event Galwinnya dulu, sama nanti kita upgradein Galwinnya. Cek, ini kan gua pakai bahasa Indonesia. Galwin kalau gipsek tuh dia 3 atau 2 stunnya. Di sini kan masih 2 nih. Nanti kan gua upgrade nih kan event gipseknya. Tak dia tetap 2 atau naik jadi 3 untuk stunnya. Jadi kita gaskin ya. Ketik di kolom komentar. Gua harus review akun Kise ini atau enggak, sumpah ini. Kalau gua enggak salah inget ya, ini kayaknya akun atau pemain jadul deh. Mana sih gipseknya? Nice, ini dia. Ada 70, 1, 2, 3, 4. Oke, cukup, bisa. Gue lihat dulu ya. Kayak mana sih? Oke. Wah. Hei. Lu lihat tadi abis animasi stunnya 3. Nih, ulang nih. Abis animasi stunnya 3. Nih, tadi ke tengah. Dor, lihat. Tuh. Berat. Berarti fix cuy. Ini fix cuy. Tulisan bahasa Indonesia salah cok. Asli ini fix sih. Wah gila nih. Duta Dep kudu gacha sih cuy. Oke lumayan. Eh ini gak lumayan nih tuan. Ini yang lumayan nih. Ini lumayan nih. Lumayan. Oke gaskan. Wah ini Duta Dep kayak kudu gacha deh. 3 stun cok beneran. Aduh gak dapet ini doang lagi. Ya lumayan buat bikin awakening. Ini gak butuh banget menurut gue. Gak akan dapet. Gas. Aduh gak ada lagi. Gak ada cuy. Gas. Oke. Ah, gak dapet lagi. Gak dapet cuy. Nah ini cakep banget. Tiga. Mantep. Kita gas lagi. Mantep dapet 3 lagi. Ini kayaknya gak mungkin banget deh buat jadi 2 kipsek deh. Gak mungkin anjir. Oke, lumayan ini dapat lagi 3. Nice. Sekali lagi ya. 1 2 3. Oh, udah 7. 7/8 sekali lagi. Kita dapat gipseknya. Aduh. Materialnya enggak banget, cuy. Gas, ambil. Ambil, oke. Nice, ambil.
gas. Udah dapat satu, nggak apa-apa. Habis juga beli tiket dia, cok. Oke, mana ya? Mana ya? Bukan di sini, ding. Nah, ini dia. Dia B5 ya, B4 ya. B5-nya berapa sih? Awakening bisa up tuh. Kurang dikit lagi nih. B5 masih jauh. Ya udah kita upgrade dulu aja. Kita upgrade tuh momento. Udah cukup gasken. Disiapin loh. 4 kartu bintang plus ya disiapin, cu. Coba kita cek ya. Jadi berapa? Memberikan stun pada 2 target. Tetep loh. Tetep loh 2 target loh. Kenapa ya? Tapi tadi di animasi dia nggak 2 target, cok. Heran deh. Coba gua juga nih ya. Ih, sumpah ini sultan deh kayaknya. Ini fix buat sultan anjing. Sultan nih. Gua makin kepo dah. Ini sultan anjing. Asli dah. Sultan ini gue yakin banget, cuk. Tapi nomor 2 ya, kalah sama si Noom. Coba nih apa yang bikin kalah? Oh, Sonic-nya Awakening 5, cuy. Kita Awakening berapa sih Sonic-nya? Lah. Kagak punya Sonic ini. Kagak punya Sonic kan? Bener enggak sih? Kagak punya Sonic, cuk. Wah, bener. Kalah limited. 1 2 2 3 4 5. Oh iya, bener, kalah limited, cuy. Ini lebih sultan kayaknya deh. Ini lebih sultan dia. Oh, gila. Kalah limited anjing. Sama orang Thailand kalah limited, cuy. Wah, gila sih, ngeri sih. Wah, gila, ngeri banget. Laporan. Laporannya kosong. Kita nyerang siapa ya? Bisa gak ya nyerang nomor 1 ya? Semoga aja dia pake line up beneran kek. Coba kita gaskan nih. Kita gaskan di rank. Noom. Ini Noom. Nice. Line up rank. Line up. Ini arena. Line up arena. Kita gaskan. Ini dia udah line up belum orang ini? Formasi. Kok ini gak bawa sih? Kok dia gak bawa ini ya? Aduh, gue bingung nih. Gue bingung. Kayaknya di arena juga gak bawa si itu deh. Ngapain kesini sih? Di bawah arena. Nih, arena. Kayaknya dia juga gak bawa sih. Oh iya, bener cuy. Dan gak bawa atomic. Dia bawa magic man. 1, 2, 3 di bertarung depan. Oke, kita ikutin. Kita nyerang si nomor 1. Kita ikutin. Mana tadi? Mana magic man. Magic, oh ini dia. Kurang lebih mirip lah begini. Kita gaskan nyerang si nomor 1. Apakah kita kalah? Tapi secara BP kita menang, cuy. BP menang, tipis. Karakter kuat menang. Tapi battle-nya kalah ya. Emang beda lah. Dia ada Sonic, gila ngeri banget. Sonic Awakening 5, cuy. Server baru, bayangkan. Tata ribu mau setting. Oke, gas. Kita tim kiri. Wah, lu lihat speednya. What the? Wah, ngeri banget. Kita bisa. Galwin kita bisa stun. Galwin kita bisa ulti. Galwin bisa ulti. Auto dong. Stun berapa nih? Bener. Wow, bener cuy, berarti cuy. Wah. Kalah ini cuy, kalah. Tatsu kita gak jalan cuy. Wah, sumpah ini sakit banget. Sumpah sakit banget. Wah, gokil, sakit banget cuy. Sakit banget. Sumpah ini sakit banget, gila. Si Suryung. Nih, Suryungnya nih di ronde selanjutnya nih sakit banget, cok. Oke, ini udah ronde 3 ya. Aduh. Sakit banget sih. Ini mati sih.
Oh gila, Sonic parah sih coy emang. Sampai King ya. Wah gokil. Wah gokil. Gokil. Wah gokil sumpah. Wah. Gokil parah, parah gokil. Sumpah ini kalah limited. Fix banget kalah limited anjir. Asih Siro kan nih beli ya. Oh dia baru sampai level 82 ya. Nanti kalau udah sampai dapat Hellfire Hellfire Prime kayaknya beda cerita deh. Soalnya kan lebih kuat lagi nanti untuk core bomb ya. Oke. Okay? Ketik di kolom komentar gua review akun ini apa enggak. Cuy ini fix banget nih akun player jadul ini. Ini gua percaya ini player jadul sumpah. Main di server baru 422. Kalau lu suka lu boleh like, kalau enggak suka boleh juga untuk di-dislike. Nanti akun Dota Dev kayaknya enggak akan gua bikin video untuk gacha eksklusif Galwin-nya karena udah cukup satu. Jadi akun orang ini aja sebagai bukan contoh, sebagai ya bukti kalau gua udah gacha event Keepsake Galwin. Jadi gua baca buat kada di video gua bacain bapak. Teman-teman semua.